Pastikan kepemilikan saham pemerintah di PT Freeport Indonesia berhasil ditingkatkan menjadi 51%. Hal ini disampaikan Presiden setelah menerima laporan terkait adanya kesepakatan antara PT Inalum dengan PT Freeport Indonesia. Presiden mengatakan proses negosiasi pencaplokan saham PT Freeport Indonesia menjadi 51% bukanlah hal mudah. Selama kurang lebih 3,5 tahun, pemerintah intens melakukan komunikasi dengan berbagai pihak. Presiden Jokowi menyebut pencapaian ini merupakan lompatan besar karena Indonesia mengalami peningkatan saham yang signifikan. Dari awalnya hanya 9,36% menjadi 51%. Dengan kepemilikan saham 51%, Jokowi berharap Indonesia akan memperoleh banyak keuntungan melalui bagi hasil retribusi serta royalti. Tausikal Abua SH, Bupati Maluku Tengah, Provinsi. Saya telah mendapatkan laporan, bahwa holding industri pertambangan kita, Inalum, telah mencapai kesepakatan awal dengan Freeport Makmuran untuk meningkatkan kepemilikan kita menjadi 51% dari yang sebelumnya 9,36%. Pak, berarti yang disebutnya alhamdulillah. Pak, naiknya sangat signifikan ini, Pak. Itu berapa? Ya, seperti kita ketahui, Freeport Indonesia yang telah mengelola tambang di Papua hampir 50 tahun.